Kauruhono. Ketahuilah, wahai manusia, gunungnya urip puniki. Keberadaannya manusia hidup di dunia ini lamun benjang yen mus palastra. Ketika kelak ajal telah menjemput, wong mati ngendi parane? Orang meninggal itu kemana berpulangnya? Umpama lo paksimapur, ibaratkan seperti burung yang terbang mengsasake burungan neti. Pergi meninggalkan sangkarnya yang elo. Iwo ninggal kiroko. Jiwa meninggalkan raganya. Bali marang yuanyaku. Kembali ke hadapan Allah yang Maha Agung. Umpama no wong lunga sonjo, ibaratkan juga seperti orang yang pergi bertandang. Jang sinan jang wong lunga sonjo wajibe muleh. Saling kunjung mengunjungi, namun orang berpergian itu wajibnya adalah pulang. Mulih nengi sorasem buco, bahwa orang hidup itu berpulangnya adalah dengan kematian. Ilir ilir tandu sumilir tak ijo royo royo tak senggo temanten anyar. Tembang ilir-ilir mengingatkan kepada kita semua tentang sosok Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai penyebar agama Islam di belantara tanah Jawa.
melalui tembang ini pula Sang Sunan berwasiat kepada kita semua dan para murid pada waktu itu mengenai jati diri manusia yang hidup di dunia ini. Diibaratkan bahwa manusia hidup di dunia itu sebagai orang yang sedang bercocok tanam. Ilir-ilir tandure wus sumilir mempunyai pesan bahwa pada saatnya manusia akan menginjak usia dewasa atau balig. Tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar apabila engkau sudah mapan dan berkecukupan. Maka bersegeralah untuk membina kehidupan berumah tangga agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Bocah angon penekno blimbing kui mempunyai pesan untuk kita semua agar menjalankan sholat lima waktu. Lunyu-lunyu sun penekno, walaupun dirasa berat untuk dilaksanakan, namun jangan-jangan sampai engkau tinggalkan. Kanggu mbasuh dodo tiro, karena itu dapat sebagai penyiram kolbu manusia. Dodo tiro kumitir bedahing pinggir mempunyai pesan bagi manusia yang jiwanya sedang terluka, tercabik-cabik atau terkotori oleh dosa-dosanya. Maka dondomono jelumatono kanggo sebo mengkosore. Maka bersegeralah untuk bertobat dengan sebenar-benar tobat agar dapat dipakai bekal kelak apabila ajal sudah menjelang. Mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane, selagi engkau masih mampu dan selagi masih diberi waktu. Yo surah oh surah hiu, kalau kesemuanya tadi engkau laksanakan dengan baik, maka hidupmu akan memetik kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kanggo basuh